Okey, terima kasih. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam mati terpotong amalannya melainkan tiga perkara. Saya nak jelaskan yang pertama. Yang terpotong itu amalan dia. Amalan dia. Bukan amalan orang pada dia, amalan dia. Maksudnya dia tak boleh beramal dah. Sekarang kita cerita amalan orang. Ni amalan dia dulu. Amalan dia stop. Kecuali sedekah jariah. Sebab itu amalan dia. Dia bagi pada masjid, dia bagi sekolah. Sekolah is masih berjalan. That means amalan dia, maksudnya amalan dia sedang berjalan lah. Ataupun ilmu. Dia ajar anak dia. Tak usah fikir ilmu ni ustaz mengajak dalam kuliah lah. Ayah mengajak anak. Cikgu tadika ajak semayang. Budak-budak. Semua amalan. Yang amalan itu dalam skala yang besar, lebih besar lah. Jadi amalan itu, maka orang sedang beramal, hakikatnya amalan yang dia. Dia yang mati dulu, dia yang start. So orang buat, orang sambung. Anak yang soleh seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Anak yang soleh sebenarnya amalan dia. Dia tarbiah anak tu. Dia tarbiah anak tu jadi anak yang soleh. Maka anak tu doa pada dia. Itu kepentingan tarbiah. Okey, amalan dia terputus. Amalan orang terputus tak? Amalan orang macam mana? Pertama, doa orang kepada dia. Tak terputus. Sebab itu adanya salat jenazah. Adanya doa untuk orang orang mati. Kita doa pada si mati. Tak terputus. Allah suruh. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوا رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Orang yang datang kemudian daripada mereka, kemudian daripada siapa? Muhajirin dan Ansar. Mereka mendoakan Tuhan kami, ampunlah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Menunjukkan doa untuk tidak terputus. Sa'ad bin Ubadah, kita dah sebut dalam, kita jawab soalan itu. Sa'ad bin Ubadah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Sa'ad bin Ubadah, dia ibu dia mati. Dan dia tidak hadir. Dia, wa kuntu ghaiban. Dia ghaib ketika itu. Jadi dia nak buat kebajikan untuk ibu dia. Dia tanya, afa atasaddaqu anha, boleh tak saya bersedekah untuk ibu saya? Yang ni kita sedekah untuk ibu kita. Ibu kita meninggal, bapa kita meninggal, kita ada RM10, kita bagi pada satu anak yatim, kita kata, ya Allah jadikanlah pahala RM10 ni untuk ibu saya. Nabi kata, naam, ya. Kalau suami ambil RM100 bagi pada anak yatim, ya Allah jadikan pahala ni kepada isteri saya. Majoriti para ulama menyatakan ya. Pahala dah sampai kepada isteri. Kita boleh buat. Kita ambil RM1,000, kesian kat kawan kita. Ya Allah, kalau ada pahala saya letakkan di sini, bagilah kat sahabat saya. Dia baik dulu, dia ajak saya main kuliah, dia meninggal lah. Ha? Allah boleh bagi pada dia. Ha? Allah boleh bagi pada dia. Ha? Artinya itu maksud dia tadi. Kemudian hadis yang soalan yang tanya dalam hadis Muslim riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Dan sahabat kata, semua kami wahai Rasulullah, semua kita tak suka jumpa. Kita baca hadis tak suka lah, karena kita takut mati. Tapi Nabi kata bukan tu maksud dia. Mukmin apabila dekat nak mati, dia akan melihat tempat dia di syurga. Maka dia suka. Tapi orang yang tidak mukmin bila nak mati, dia tengok tempat dia di neraka, dia tak suka. Itu maksudnya. Adapun kehidupan harian, semua orang suka pergi ke syurga. Tetapi kita tak confirm benarkah kita ini dapat jadi ahli syurga. Kerana manusia bukan tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan diri dia, dengan kesalahan. Kerana tawaduk daripada Allah. Abu Bakar Siddiq, yang meriwayatkan oleh sebahagian riwayat daripada Abu Bakar Siddiq, dia kata, kalau sebelah kaki aku masuk syurga pun aku tak apa nak yakin ke. Padahal Nabi SAW bagi jaminan untuk mereka. Mereka takut, mereka jauh dengan Nabi. Salman Al-Farisi yang kita baca hadis hari itu kan, kan, wala abki dhannan lidunya wala karahiyatan lil akhirah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ha? Aku tidak menangis kerana sayangkan dunia, tidak juga kena benci akhirat. Tapi bimbang, malu nak jumpa Rasulullah SAW.